Assalamualaikum guys, kali ini kita berjumpa lagi. Saya mengajak jalan-jalan di pegunungan Bukit Kapur guys. Nah ini tempatnya Bukit Kapur guys. Nah ini ada gubuk yang reot, sudah tambah kaki. Dan bukitnya ada di sana guys. Nah ini untuk naik ke jalannya, semua penuh debu guys, abu banyak, lagi berisiko. Tempatnya kanan kiri jurang guys, semua penuh tambang guys. Nah ini guys, salah satunya guys, tambang batu kapur guys di Desa Lerang. Ini sebetulnya sudah ekstrim guys untuk diambil batunya. Kita coba masuk untuk mengeksplor ke dalam sedikit. Atasnya pun ada rumah. Keadaan dalamnya guys, tempatnya sejuk guys, serupa di dalam peti es guys. Inilah atap-atap dari tempat untuk pengrajin batu putih. Saya pun sedikit takut guys, malu takut mau masuk guys, karena channel ini sudah tidak dipakai lagi. Saya hanya ada di luar, terlalu bahaya untuk masuk guys. Atasnya sudah pernah jatuh nih guys. Inilah, nah ini pun ada jalan truk untuk mengangkut batu bata, dan bawahnya adalah jurang guys. Yang dari pernah jatuh guys, ini banyak korban. Masih baik guys, nggak ada korban karena pas jatuhnya ada orang kerja di jalannya guys. Coba kalau batu sebesar ini guys, terus gimana yang terjadi guys? Ekstrimnya tambang batu di Tuban. Nah, seperti inilah yang pernah jatuh.